Badan Urusan Logistik mengupayakan stabilitas harga beras dengan mendistribusikan ratusan ton beras. Bulog Divisi Regional Sumbar menjamin pasokan beras aman, sementara persediaan beras di Bulog Sulawesi Selatan dinyatakan cukup hingga 37 bulan ke depan. Di tengah musim hujan yang telah melanda sejumlah daerah, persediaan beras yang berada di Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dinyatakan cukup hingga 37 bulan ke depan. Dengan stok sebanyak 108.330 ton, Sulawesi Selatan juga mensuplai ke 23 provinsi di Indonesia, bahkan 30% dari stok dikirim ke DKI Jakarta berupa beras jenis premium dan medium. Bulog Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melakukan pengadaan beras sebanyak 249.508 ton atau 62,38% dari target 400.000 ton pada tahun 2018. Sejak Januari hingga Desember 2018, Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Barat telah menggelontorkan cadangan beras pemerintah sebanyak 9.255 ton. Stok beras Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan dan Barat juga disebar ke 12 provinsi di Indonesia sebanyak 160.876 ton. Stok kita 37 bulan, ya, itu aman, ya. Dan kita mensuplai ke 23 provinsi. 30% itu ke DKI, ya. Stoknya kita ke 100, tadi saya sampaikan. Iya, berapa ya tadi? 108.000 ton, ditambah dengan beras komersil 29, kurang lebih 150.000 ton. Ada kan 23 provinsi, sesuai dengan permintaannya. Sementara itu, Bulog Divisi Regional Sumatera Barat juga mendistribusikan 100 ton beras setiap hari. Bulog Sumbar menjamin pasokan beras aman karena di gudang masih tersedia 15.000 ton. Ini kita sudah melakukan peluncuran beras sebanyak 100 ton. Harapan kita setiap hari itu 100 ton, kalaupun ada penambahan kita siap. Bulog sudah siap dengan stok 15.000 ton. 15.000 ton ini cukup untuk operasi pasar sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Peluncuran ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras medium yang dilaksanakan serentak oleh Bulog di seluruh Indonesia bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan khususnya beras. Tim Kontributor, Berita 1.